Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan melakukan penghitungan konsumsi listrik yang digunakan untuk motor ini ya. Kita cek dulu untuk persentasenya. Kebetulan sudah saya cas full ya, 100%. Kita pastikan dulu, nanti metodenya akan dari full to full ya. Oke, udah 100%. Untuk kilometer pertamanya ada di 1032 dan akan kita catat dan akan kita hitung beberapa hari kemudian. Untuk harga listrik 1 kW adalah Rp1.700 karena di rumah saya menggunakan 5.000 watt, maka jika 5,38 kW adalah Rp9.684. Kita hitung jarak tempuhnya adalah 1206 dikurangi 1032, maka jarak tempuh motornya adalah 174 km jarak yang sudah digunakan oleh motor ini. Maka kita hitung 9.684 menempuh jarak 174 km jika 10.000 adalah 179,67 km. Kita bandingkan dengan motor bensin, ini adalah Beat yang 1 liter atau 10.000-nya adalah menempuh jarak kurang lebih 50 km. Jadi bisa dibandingkan lebih hemat menggunakan motor listrik.